Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang di channel Bawian TV. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat halaman baru di Facebook, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Bawian TV. Nah, oke, buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung saja kepada tutorialnya, teman-teman. Kita buka aplikasi Facebooknya. Lalu kemudian, ya, untuk membuat halaman baru, tinggal Anda klik strip 3 di sini dan pilih menu halaman, ya. Dan selanjutnya, teman-teman, tinggal Anda klik buat. Dan di sini tinggal klik mulai. Nah, di sini masukkan nama halamannya, teman-teman. Nah, kemudian klik berikutnya. Nah, pilih sembarangan aja, teman-teman, ya. Misalkan ini religi, misalkan. Kita cek. Kita pilih ini saja, teman-teman, ya. Sekolah, gitu ya. Sekolah agama. Nah, kemudian klik buat. Nah, kemudian di sini pilih, ya, apa yang paling bijak menjelaskan tujuan Anda mempromosikan produk atau layanan, buat konten dan jalin hubungan dengan. Nah, kita pilih yang ini, buat konten. Klik lanjut. Nah, kemudian di sini teman-teman klik berikutnya, lalu klik berikutnya, kemudian selesai. Dan ini teman-teman, ya, halaman Facebook Anda sudah jadi, teman-teman, ya. Jadi sesimpel ini, teman-teman, untuk membuat halaman di Facebook, ya. Nah, ini sudah selesai, ya. Jadi mulai tur. Nah, ini tinggal Anda kasih ikon profilnya, teman-teman, kemudian tambahkan foto sampul. Nah, jadi sudah selesai. Dan selanjutnya tinggal Anda posting ya, baik video ataupun gambar. Nah, mungkin itu saja, teman-teman, yang bisa saya berikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.